Kamu mengapa? Mau bunuh diri? Aku capek, Mas. Hidup kita susah terus. Untuk makan aja susah. Bukan berarti kita mau ambil jalan pintas. Bunuh diri itu dilaknat, neraka tempatnya. Sekarang ini udah seperti neraka, Mas. Aku siap masuk neraka, surga, sakarep, Mas. Sampai kapan penderitaan dunia ini? Kalau aku disuruh milih sekarang ini, mending aku tinggal di akhirat. Mungkin kehidupan di akhirat lebih baik daripada dunia ini. Kalau kita kaya, makmur, gak pas-pasan, dunia ini pasti seperti surga. Kamu jangan sembrono omonganmu, ngomong kok seenaknya. Kita harus selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan. 5 tahun aku stroke dan tiduran di tempat ini. Nggak bisa kemana-mana. Aku tetap tabah dan aku tetap semangat untuk hidup. Kamu Rakaya, istriku yang paling kusayang. Aku tidak tahu bagaimana kalau kamu tidak ada di sisiku. Mas, aku sangat mencintai Mas sampai akhir hayatku. Hari ini, hari yang aku tunggu. Aku akan menyudahi penderitaan ini untuk yang kedua kalinya. Aku tidak berhasil bunuh diri. Padahal aku yakin, aku pasti mati. Aku heran aja sama kakakku yang gak peduli ke aku. Tiba-tiba datang ke rumah kita. Di saat aku mau bunuh diri, aku tahu kok Mas yang memberitahu ke kakakku. Kamu kok tega, Mas? Aku malu sama semua orang. Dipikir aku ini gila. Aku hampir dikirim polisi dibawa rumah sakit gila. Sekarang tekadku sudah bulat. Salah satu di antara kita harus berangkat ke akhirat. Mas kan gak mau aku mati. Sekarang Mas aja yang mati. Mungkin ini lebih baik. Aku minta maaf, Mas, sebelumnya. mendatangi saya, Pak, bersama debt collector. Saya takut, Pak. Saya stres melihat mereka datang. Saya takut motor saya diambil, Pak, bersama perabot. Emangnya berapa utangnya sih? Utang saya 8.500.000, Pak. Terus kamu kemana itu uangnya? Untuk makan, Pak. Kalau motor saya diambil, tambah saya tidak bisa bekerja. Apalagi perabot warung. Saya sudah habis-habisan, Pak. Jadi alasannya apa? Kamu bunuh dia? Saya tidak bisa mengembalikan utang. Saya sudah bangkrut, Pak. Astaga. Bu Nani, dengar saya. Kamu tahu nggak? Bu Sophia itu datang ke rumah Bu Nani bukan dengan debt collector. Dia itu bapak lupis namanya, Duda. Dia tuh mau ngawinin, mau jodohin kamu sama Pak Muklis. Lah kok malah kamu bunuh Bu Sophia? Bu Sophia loh udah ngapus utangmu, diikhlasin, dihapus. Bu Sophia itu ngomong sama Pak Muklis. Gimana sih kamu? Orang ngasih utang, mau jodohin, malah dibunuh. Lihat sini kamu. Wes, gendeng kamu dia. Masuk penjara kamu. Selamanya kamu. Mati di penjara kamu. Harus hati-hati kalau berhutang. Orang yang berhutang itu wajib hukumnya untuk membayar. Kalau tidak, maka dosanya tidak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Untungnya kamu hutang sama aku. Saya janji pasti akan saya bayar, Bu. Terima kasih, Bu Sophia. Aku orangnya, akulah provokatornya, akulah yang membuat Pak Muklis mati dihajar massa. Bayangan wajah Pak Muklis tak pernah bisa membuat aku tidur. Aku juga ikut mengajar Pak Muklis. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Dengan lantang aku teriak, "Maling!" Karena aku kesal. Pak Muklis menyenggol motorku. Aku meminta dia berhenti, tapi dia tidak menghiraukan aku. Pak Muklis badannya cukup besar. Aku takut melihat perawakannya. Aku teriak, "Maling!" Teriak maling sekuat tenaga, sekuat-kuatnya. Pak Muklis sepertinya ia tidak mendengar teriakanku. Mungkin karena helm full menutupi kepalanya. Beberapa orang di sekitar jalan mendengar teriakan aku. Dan beberapa pengendara motor di sampingku kaget. Kita seketika langsung menjadi seperti grup menangkap dan menghajar maling. Tiba-tiba di pinggir jalan ada orang melempar batu besar ke arah Pak Muklis. Seketika Pak Muklis jatuh, terjungkal. Posisinya tengkurap, dia berusaha bangun, namun belum sempat membuka helm. Beberapa orang dengan cepat mengajar Pak Muklis. Pak Muklis kebingungan berusaha melawan. Namun karena dikeroyok, Pak Muklis nggak berdaya. Aku pun ikut menghajar. Salah satu orang melepas helm Pak Muklis. Saat itulah, pukulan bertubi-tubi mendarat ke wajah Pak Muklis. Darah segar muncrat dari pelipis, mulut dan mata Pak Muklis. Dua pukulanku mengenai rahangnya. Pak Muklis pasrah tak berdaya. Masa membabi buta, Pak Muklis bak samsak tinju. Puluhan pukulan dari segala arah mendarat di wajah Pak Muklis. Wajah Pak Muklis langsung hancur tak jelas. Satu orang warga dengan cepat masuk di antara masa, memeluk Pak Muklis sambil teriak, "Cukup! Sudah!" untuk menyelamatkan Pak Muklis. Namun telat, Pak Muklis ambruk mati di tempat. Tak lama kemudian polisi datang. Kita semua berhamburan menghilang seperti setan. Aku puas saat itu, hanya dalam hitungan detik. Detik selanjutnya aku menangis melihat Pak Muklis. Wajahnya lebam mengerikan dan bermandi darah. Hampir setiap hari semenjak kejadian itu aku menangis. Menjerit dalam hati. Aku berhasil lari dari perbuatan aku. Namun, aku tidak pernah bisa lari dari kenyataan ini. Hari ini tepat 3 tahun Pak Muklis mati karena aku. Aku buat video ini karena aku pengecut. Karena aku tidak berani menghadapi kenyataan. Kebaikan apapun yang aku buat, semua menjadi semu. Semua tidak akan pernah berarti. Entah sampai kapan aku bisa menyimpan perbuatanku ini.